Berbahagia, Tarling adalah visi rasa simpatis akan khasanah budaya bangsa. Keasliannya tetap utuh dan terjaga, bahkan selalu berupaya menggali budaya yang masih terpendam agar dapat bersaing di pasaran yang lebih terdepan. Dengan bangga, Dharma Muda menyajikan kemasan drama dengan judul Kabar Kabur 2. Kabur 2, ide cerita dan skenario pimpinan Dharma Muda, didukung para pelaku Nyi Uung Kurya, Nyi Vivin Wintarsi, Dek Nenti Ismawati, dengan jerukawi Nyi Ini Darini. Kabur 2, Juruskar Yoyo Suwaryo dan Didi Darmadi dengan pakar dagelan yang akan menggelar segarnya humor dan canda Wadoho Bego, Wagotrok, juga Wajeprat Adi Surya. Kabur 2, cerita yang bertutur tentang kemasyhuran sebuah nama yang mengundang kekaguman, kecintaan penggemar, sekaligus rasa iri dari kelompok manusia, sampai mendatangkan masalah besar. Ilustrasi musik diracik Atik Muhammad Darnya dengan penata gending handal Asep Sumardi. Demikian suguhan aktual buat Anda. Moga menjadikan bekal tauladan untuk menempuh kehidupan kita di tengah masyarakat yang majemuk. Akhirnya, pembawa cerita Didi Darmadi mengaturkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat menikmati suguhan kami dalam nomornya Kabar Kabur 2. Adalah pentas sebuah drama yang syarat tumpukan harapan dan keluh kesah. Karena kabar kabur antara mungkin dan pasti, akhirnya pudarlah harapan kebahagiaan. Kiranya kasih tak lagi bersemi, keharmonisan hampa. Penderitaan acap kali menyapa, bahkan keberadaan keluarga satu ini terpaksa menempuh jalan hidup masing-masing meski kepedian sering menggerogotinya. Nah, bagaimana kisah Uung yang dipaksa kawin oleh orang tuanya? Bagaimana pula kehidupan Yoyo dengan anaknya yang dikhianati? Segera kita nikmati cerita berikut ini. Thank you.
Bagus.
Mung bae aja bae, duit piring dan kiri karo batuk. Oh bener, ya kita makan anda kenyata. Iya anda batuk. Pulang kemana sebenernya, mung ketawang ning batuk seneng. Gara lagu marut ngampret je mas. Ya tapi seru kesirama ya, waktu kemaya ruwet geruwet bahagia. Iyalah, kita kan berkawin. Oh paham. Babinya kita kawan. Ya, nanti hari terakhir sebenarnya bagi apa ya? Ya ini canggih ya, pada bagi seninnya orang kita kepengen kayak silap kenar apa. Bisa waktu, apa sih bakal silap mesem? Pasti cuman. Bakal silap ini pasti ketarik. Hari kita menjelit, menjelit-jelit. Aduh, man, ini gampang lah kejen waktu. Sakit memangku laku lo. Anak seneng tapi kurang bunga. Dasarnya seneng ya kita kan lagi merasakan hidup baru. Kita kan terkawin ya. Hehehe ya. Nah, maksudnya begini. Ya. Kalau saya kawinan seneng tapi kurang bahagia. Pilihan mana kita kegawaan. Perasaan kadang-kadang tersinggung. Bahkan dalam anak mampu. Yo kurang paham. Justru sing darani bahagia ki yo nek duwe anak. Duwe rabi masih perawan, dheweke gelem disiburi bocah, kesenengan luar biasa. Ah, iki dadi kene bocah. Salah ya. Arek kula maya seneng masih be anak, rupane meneh salah meneh itu. Arek di aleman karo kita yang bapaknya. Ari aleman kadang-kadang isin tenang bokwal. Iya mono nama yo ya. Kita pindah ke mangkor dan sudah pada. Iya mau saya. Nanti. Nenek. Sabaran, mama Arab ngomong, mama Arab mangkat. Kita nak acara ya, mana pas? Acara mana yo? Kita mesti. Oh, baru kita no. Aja, mak yang lepas jelas. Wah, baru bawa yo lah. Sadela, titip nok nanti. Nanti aja ngelamun baik. Aja mikir si mus peliwat-peliwat aja. Ya, sakit mak nok kain rima nih kenyataan. Nanti yang lalu ya, Mbak. Aja. Sadela kan mau kota lama nih. Nah, kena kota mama. Ya, tuh, gua pasti dia sudah menyampaikan ke dewan anak kita ya. Apa? Es kenyot, dari kita kan biasanya nyot. Kagak es ya, apa gue sih anak kita kenyot. Kita pengen nyot, ya pengen. Mama pesen, nok sing nurut di mimik walon ya nok ya. Iya nok. Anggapan bener-bener nok kandung. Benar nok. Mimik nok yang sejati, ya nok ya. Apa sih gak mau ngatain mama ya, ya benar si Jin yang mimik walon ya nok. Iya. Nomor nok sing nurut yang manjeprat. Ah, jadi manjeprat nok. Bobo neng jene, kadang-kadang mama jenak nerut, jolin nak. Jadi emang ke bobo karo mama, mama bu kecuk. Maksudnya jadi bobo karo mama. Mangol, aku tak kucuri gawarok. Mang, mang, terus ya. Nanti kalau mang cepat dingin, ya, mama harus makan. Nok singurut sudah mending mama enok ya, enak ya. Ada jemput golanan. Mama ada selesai ya, mang. Dua laki nus, dua anak. Malesan tangga kapiasa. Anu misi iya kita kuyak. Ari dipikir mana? Bener omong tangga. Padahal kita ku dengan sindemen pirang-pirang. Perjapa. Jodohnya karo wong dia. Tapi yang pilihan baik kita nunggu demen ning kawin.
kau wis ndeleng anak kamu. Enak-enak lagi asik karo laku. Kadang-kadang lunga meloni anak ibu. Sehingga dia nakik jalak anak ini semua menjadi sedih. Pantes mama gotrok ngamuk bahas lewat bayi kita. Tangkul cilik mingkut takkan jalan dan cilik sambal. Dipikir mana nuru jodoh sing bagus memang gampang tenang angin. Tapi tak ada semua yang kebuktian diparingane oleh wong dua anak. Tapi keder tenang wong tua lanang. Mama saling rendeng apa bu? Ora lagi kanda dewek bang kerasa ya ulian ku oli-oli enak. Barang kawin karo wong kampung jare siraku jelaki yoyo li pilihane sirak bakale bahagia. Bahagia apa buktinya mengkene wong tua baik tinggalnya susah. Apa sih mamaku yang pula bahagia jema anak duwe yoyo emang sayang berarti. Alah, tidak mau orang ngerti kuwin alesan masih bocah ya pikiran. Diarani bahagia kuwin jen, begitu maksudnya mono-mono ku. Jen lebandingnya coba ma. Ya buktinya dia anak orang yoyo. Hari mau dia anak ku cintanya dibagi-bagi bin. Lan pekayaannya dibagi-bagi. Pekaya dibagi-bagi. Ah mamaku wong ayo yoyo gimana bak kebalik oli usahaku. Duit oli samene aku sewu bro kurang asik. Loh lurusnya sudah maya. Buktinya yoyo cekak dingin nemoni anaknya dikit. Duitnya dikeselakan lu anak kawin. Sing bener sih mak. Loh bluruh si Ramaya. Tadi pulang kak bisa dupai si anak ke sana. Di sana sana tanggo sirah. Terus mak cintanya dibagi-bagi ya. Pekayaannya dibagi-bagi. Nah, masalah cinta dibagi-bagi. Kang Yoyo kumaha tadinya mungkin dibagi karo sapa. Tidak mamangsa berua win. Hari Yoyo ku bodala. Ate wadole win. Mama, mama. Ya endah kan si penggemar. Hari wong dalam penggemar lanang wadon. Yang apa keseluk yoyo dari dalang gawa tak berkat nenek kanggo bapak gawa tak ujung kanggo mertua batin. Masalah kunci bisa diceritakan masalah ini mama tuh pirang-pirang gejek demi ingin apa tinggal tuku sendok apa tinggal tuku masalah tanganan tuh juga bergerak. Ya anak pantas cek, Din. Kita megawe singgawe risi gak pak. Anak batur ya pak. Singkuruan bodoh ya pak. Mangan biasane tira wong keluar. Rengkati sampe nemu kasi. Gede tangane pak bucakan. Kuh
ning kono ne begawe. Kita mau makan ikan-ikan di minyak kecil lah.
Oh iya iya. Apa-apa kone apa-apa. Oh benar, iya barunya oh. Paringan anak kemongkonon dasar penguaran sampai lewat kloto. Kenapa kurungan bodoh? Oh sampai ngelawan. Nanti kongon di Jakarta, kongon lurus duit. Iya benar. Bakal beli tiang kerja kongon lurus lanang. Iya. Berarti sampean beli bisa warai lilin. Eh, waklotro, anak kan uang ini. Anak uang tuane. Sampean bunyai waktu, bapak ajarin bocah, bocah kan juru ngerti. Balas sama di uang tuane. Hei, kita anak kuprat risi. Anak-anak yonu anak sirak kuriti. Kalau sampean lupa ini kita dibenci bahaya. Sampean. Maksud kita ini kayaknya beli bujang berapa nih sampean nih? Ya tapi mangannya sih siapa? Sing kita orang. Ya sampean kan duduk oleh sampean oleh yoyo. Ucok di macem-macem gini. Sama ada di lagi ini. Beli udah. Bilin. Apa? Tunggu kena. Awas ya. Kalau mau nyari tak lapor nih kita. Perasaan lebih ancaman makanan. Lapor nana. Laporkan lah. Ingat sampean. Boleh sekian sampean jadi pemberani, tapi jelat mana yo teka? Bis saya. Los laporkan. Ayo nak. Ayo. Ada jelat ini. Ayo mak kendalan. Nen. Ibu bingung sama kamu ini teka. Ulan aku tu ngomong apa? Tenang. Yoyo teka, kira yang dia ndak nangis. Iya, mah. Iya. Bagus. Sing penting tidak merayu
Maka ni nak dirayu. Wah, belum ngerti sih dong. Bila ada maturan dari nangis. Nah, onon. Supaya nyoyo kan demen yang sudah bersidak masih perawan. Si. Ah, jangan cepat emang yang sudah pun. Kepodosan, Mak. Wah, wah, wah. Iya, iya, Mak. Bener, bener, Mama. Iya. Bisa-bisa pula, kono. Nah. Kita nak mandi dikit. Mandi. Sepi kabeh nang kowe. Nanti. Nak nanti. Mang jepret mendi, mang jepret. Hei. Ulane tak lagi beberes meja makan, pas mangan nenti mang jeprat. Iya. Beben. Anu sungguh ya, aku sedelat sebab. Jare sedelat tapi sakedel. Oke. Kayo janjine ketemu karo Batur, akhirnya tak ninggalna Batur di sakta ya dunia terus balik main lah. Beben. Pegel biasa, santai ya biasa. Anu, masalah nanti. Apa sakit nanti nih? Duduk. Apa sih? Nanti kupang, kaya-kayanya menang mikirnya ku kurang terima nih diurusin pula. Maksudnya? Lagi sampean makan, nanti ku jaluk dahar. Cuma kulane tuku lauk aku terlihat. Oh, tuku apa? Lauk. Oh, lauk. Iya. Lauk mangane terlihat. Segane di belarat-belarat takan tong. Lupan ayam. Di belarat takan di dalam mangane ku. Mang siapa? Nanti. Cetingin cak wadah sebab aku ditampak kenapa gerai gula ku kan. Tinggal kita kau serpomong sih mau kau sejen tak ini aku. Tuhan pada aku orang ini lagi pulang. Iya. Kurang sepira pulang ngurusi anak sampai. Ya sabar bersih sama dia orang tua. Kalau mau is pegel sabar ya di pinggir-pinggir bapak. Iya. Dan di pinggir. Di tiga w. Ya sih aku tu. Gede segara gunung ni. Sing artinya gede. Oh iya, gede anu. Iya. Tapi kesabaran menusak usang anak batas sih. Iya. Kurang sepira bulan rima dua laki sampean, anak sampean, sampai tangan batu sampean, anak ni kena pula si ngurusi kayak pembantu. Iya. Sakit makanan kan? Iya. Pilih satu antara dua. Yoyo berat di nanti anak sampean pegatan tarpuna. Terus bungalah pasti kita. Bapak Kang Yoyo masih sayang demening istri. Iya. Pisahan karo anak. Rungu. Iya Allah. Nanti rela, Pak. Nanti.
Mama nok. Nok harap makat mendi nok nok turung dewasa. Agen nok makat mendi mendi. Enden rim mama. Kok habis kudu nenek di sengsara. Ya Allah. Mulai bakal jadi anak kau jangan pernah pegatan. Kau buktinya Brenda. Ampun kita mak. Putih kedipi mata tindak kesur. Maka mungkin ku salah sapa cak. Ku salah kita yang kita butuh nih wadon. Ap nyalakan anak yang anak mah tergantung orang tua. Nanti lu kapan di situ eh? Nanti harap mangkat mah. Nanti mau ngacurakan rumah tangga nenek ke rumah mah. Benar nak wes. Wes benar mangkat wes. Prat, sedemaning, makat banget mendi. Wes, aja ngomong ya, kita masih paham nih siraki masa melihat nih anak. Makasih ramah pokok bilang wadum. Pun maning rapi nirana perawan. Dipercaya, maka rapi nirana ngomong ke, masa melihat nih anak, mak. Senda bocah, mak. Dipercaya piwin, mak piwin. Bukil sengsara. Maka yo percaya nih kita yo, omongannya rapi nirana itu di omongan manusia. Ampun ya omongannya wedus angop. Wedus angop. Ya Allah, wadah lewek-lewek ya bang. Wes kan kita mengenai baik. Riwin. Maka Yoyo masih sayang karo Wewin. Iya. Nanti tak kawani kita. Mama juga mendi bang. Wes mendi bu mendi. Daripada nih buri sira bocah sengsara baik. Iya iya iya. Singawit awal sampai tekan sepene bocah ki arep digawe sedih baik. Mang titip nang. Gawan tenteran yang daran mang. Tenteran daran mang kulap kamu sedap. Wes bagian kita mau tanggung tak gedek nane kita. Bukan saya wis kita mah kita oleh pahala anu pahala. Ayo mang oke. Nanti nak menurut yang mamang ya. Ayo balik dengan mama. Yo penek ning mimah ci. Nanti makan ya, Mam. Nok aja kali mama menyusul ya, Nok ya. Wis aja ngomong ya, jadi susul paling ngeblak apa wis, tutup napa sih Rama karo rabi ni ra. Senda bocah mata gedek nak ning ngomong kita ana. Ning endi? Cigogor. Ah, gugur cigogor. Senak kono meneng ana ning cigogor karo mimah ci ko mama kerja solar ning eretan. Nok mampas. Bocah berarti ngin bengkel Nok bengkel acung sapan Nok. Ya Nok ya. Bujang bari mangan baut. Lalu pada ribut je. Mungkin berpikir kok malah nangis Kang Yoyo. Wewin, kita wis salah ucap, salah janji. Waktu semana kita dua anak musisi cini, rumah tangga karo uu, ditinggal kenang masalah uu tega ngawin maning nukrut pilihannya wong tua. Sakin kita kain maning karo uu, akhirnya anak jadi korban. Sosok bisa karo uu, anak jadi korban. Kain maning karo sirat tambah korban maning. Kue sakin sendiri. Kita sih tekadnya daripada pisah karo anak bagian pisah karo rabi. Sakin kita penibur anak. Kader dua rabi sugi apa enak ya. Terserah Sugi Kimben tunggu kita gak apurus masalah sila. Kita buluti anak bikin Nok nanti. Tunggu Nok. Tunggu Nok. Mama nyusu ya Nok. Pak. Oh yoyo. Si temen nantan tinggal rumah. Mama. Yo bocah ya. Kenapa sih sila aku ribut baik ya. Kok namanya gak sampai yang baik. Apa kunek Kang Yoyo nek ku suka megat gula daripada pisah karo anak nentiku. Ya syukur. Ay syukur. Gula anak karo sampah yang ini sampah coba. Eh tak lorokakan bos tenang baik meneng sirama. Aja pikiran. Gula ini demenin Kang Yoyo ma. Kang Yoyo. Wah bujak. Lali ora lali dalali pur ora kelipur. Nambah lawas nambah kelima.
tunggal kali kan. Akhirnya bakal wis mengkenen anak sing dadi korban. Disangkai mama kue laki wong sugi, kue laki bos disangkane arep bahagia, arep seneng. Akhirnya boro-boro maning gawe seneng gawe bahagia. Malah mama dewek selalu diperintah karena mana kidung tinemung guri nyalang sat tinemung tua tinemung tua. Pintunya di lawang ya yang, pintunya minta dibuka ya sayang. Kuh, utang kok kan dipegel kan dilarat, tapi kan semakin yang bisa nengkala teka. Teler baik saban dina saban bengi, kadang-kadang sampai naboki. Gara-gara wong tua, gue laki wis tukang teler. Sialan, gue habis 3 juta tuh minum sama teman-teman gue di diskotik. Ini sering pikirin. Uung? Non, mas. Uung masih nih kene sayang? Ayah pula pemendisi mas. Betah nih kene ya? Menaikku lah aja masa beli betah. Cinta nih Mas Didi? Ya karuan cinta. Mas Didi udah apa ini? Udah apa tadi diajak sama temen-temen. Sekarang saya udah apa di sini? Aja mabok baik sih mas. Sampian keluar bengi dulu lo kena sama temen sih. Oh! Ampun gak mas aja sewot. Tentu kamu bertanya pada saya, kenapa saya setiap malam selalu mabok? Ha? Ya kenapa sih mas? Uung emang cantik rupanya, emang halus budi pekertinya. Pantas waktu saya naik di pelaminan, Uung cemberut gak pernah senyum. Malam pertama Uung amat begitu susah dengan alasan ini teh, itu eh. Apa yang terjadi? Uung input baik. Ternyata benar Uung. Masa perawan wis duwe anak gede. Mas aja kandang mono-mono sih mas. Didi masih bisa ditipu. Uung. Lamun sukiki Uung masih anak ningkene. Uung dah dipembantu Uung. Sukiki Uung dah dipembantu. Mas ngomong apa-apaan sih mas? Kula istri sampean ora mas. Istri tinggal istri, tapi istri seorang perawan yang bukan gadis buat apa. Mas Didi akan mencari seorang wanita yang cantik, lebih cantik dari Uung, yang asli, orisinil, masih perawan. Ya maafkan pula mas. Maaf terlambat dulu. Di setini pikiran. Udah terlambat Uung kata maaf. Kenapa Uung tidak dari dulu maaf sama Didi? Bahwa Uung adalah suatu rekayasa yang ternyata Uung udah punya anak besar. Saya terhina, saya terinjak di situ. Kalau masalah materi, masalah dana, Didi nggak menjadi masalah. Tapi harga diri Didi, Uung, harga diri tak bisa dikembalikan. Ampun, Mas, belum bisa ngomong apa-apa yang sampai habis keruan masalah itu. Uung bagus. Bagus. Didi pertama pertanyaan ke Uung bahwa Uung asli perawan. Tapi ternyata waktu malam pertama tiba, cuile nginput baik, bahkan barat terbuka anak gondorua negeri. Mas, ada orang yang mono-mono gak mas? Iya, kenyataan. Fakta yang berbicara. Ya, mis. Mas Didi ini abok. Mas Didi ini lagi beler.
Silakan Uung mau ngobrol sama siapa, yang penting mulai besok Uung berstatus jadi seorang babu. Saya akan cari seorang perawan yang asli. Wis mengkenen akhirnya kula bae sing dadi korban. Om, durung turu bae. Durung mak, beli pengen turu mak. Laki nira katak. Tuh, ning peturun ya mah ana manjing jage di baturi. Mama, sampean si maruwe seneng bayang. Sampean si maruwe disangka bahagia kula rumah tangga karo Mas Deni. Mak, mungkin mama dewe wis kerasa. Kerasa. Pengen si mama kudu mantu karena yoyo. Boro-boro mamaku diperintah di kongkong. Mama enggak hati-hati sih. Iya. Tapi kian mak kenyataannya priben barang mantune Mas Didi sampean kayak bujang kan, Mak? Oh. Bujang duduk bujang, pembantu duduk pembantu. Kerasa, Mak. Jadi maksudnya uung garapan priben kanggo selanjutnya. Yen sampean pengen merubah ka Mas Didi, yen kula suki ki beli mangkat sengkene, beli dianggap rabine Mas Didi, beli dianggap istrine Mas Didi, dianggap pembantu. Iya. Jadi segin sima kula ngomong nih sampean. Arep ngomong apa? Jamkin dinakin kula sima arep mangkat. Arep mangkat? Arep mangkat kula ti anak, kula ti nok menti mentimbu mentimbu. Mangkat si mumatin, nih ngarakan mama. Mak, permisi ya mak. Selamat tinggal mak. Iya. Lah, priwen urusan nekin kiki. Mangsa iya Uung mangkat, kutu mangkat kar kita dewek. Iya bener, dipikir mah kita sing salah kuya, bebodoh didik. Agah, ya wis daripada kita begedak-begedak ningkene jagat bengi, Uung mangkat dewekan. No, Uung, tonggonana mama no. Mama gak nyusul sirah daripada ningkene ditukari mantu. Maka tonggonana Uung. Kan memang jeprat ya nok. Oh jepratnya mabuk mak. Apa? Oh orang mabuk, orang apa mabuk? Priwen ya. Priwen perasaannya mama. Nanti ini dalam dewekan mama ini kadang letak. Bisa jadi susul aja di gulati. Nanti mau duduk anak kira. Maka siram masih ngapain nanti. Sekin kita pasrah. Ma. Pung-pung ketemu kalau sirana. Ma. Priwen. Kita wis pisahan karo Wiwin. Apa? Pisah karo Wiwin. Oh, saken be. Dipegat kan dikira oh. Apa sih disenengi? Apa sih dibayangkan, Mang? Masalahnya, Mang. Priwen kula anak, Mang. Anak kan, Mang.
Yoyo, sekian lah yo mengenai sirah kudu melas karo nasib kita. Senajana kita masih pengen bebarengan gawat bikin mora. Wong wadon kita nih wis beli dia mengurusi nih anak kira kita. Iya wis mengbakin mak. Anak gelap baik kita terlalu coba. Iya mak. Tambah anak kira yang ya Rabbi kita nyewat pak. Iya mak. Ya Allah. Ya Allah. Henti. Ih kami minum. Menang lagi apa? Kawan kalau pulang tuh. Berapa kali kita balik? Najan sayang Nenti, tapi belum mungkin Yoyo kembali. Yoyo lara, sakit. Najan nangis getih, hati kita wis terkunci. Beli bakal sun terima, Najan sumpah kayak apa? Percuma kita rujuk, hati wis terasa remuk. Percuma kita balik, uung wis karo wong sejen, beli bakal balen mani. Ireng no daning badan, beli bakal bisa ilang, tetep keciri, beli bisa bersih. Kita bis beli putu, Najan sirah ayu, rupane si kandi, atine permoni. Sumpah ning batin, beli bakal barengan mani. Luru ganti Senajan nangis getri, aktif kita wis terkunci. Beli bakal sun terima, Najan sumpah kayak ngapa? Beli bakal balen mani. Bisa bersih kita wis beli putu, Najan sirah ayu, rupane si kandi, atine permoni. Sumpah ning batin beli bakal barengan mani. Luru ganti, percuma kita rujuk, ati yoyo rasamu. Percuma kita balik, sirawis karong sejen, libakal balen mani.
sekarang keluarga.